Eksekusi tanah di samping Rumah Sakit Siloam Kota Jambi berlangsung ricuh. Ratusan massa berorasi menolak eksekusi lahan yang dilakukan atas putusan Pengadilan Negeri Jambi. Putusan tersebut diklaim penolakan eksekusi cacat administrasi. Dan menurut orang tua, lokasi sengketa tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi. Namun aksi kontra tersebut tidak berjalan lama, massa simpatisan Usman berhasil direlai aparat keamanan. Setelah jurusita membacakan perintah eksekusi, sekelompok alat berat dikerahkan untuk mengusur bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut. Pardi selaku kuasa hukum Usman mengatakan tanah yang dieksekusi jurusita Pengadilan Negeri Jambi kena objek sengketa. Tanah kliennya memiliki luas 6.000 meter persegi lebih. Namun putusan pengadilan hanya 3.000 meter persegi yang tanahnya terletak di sebelah tanah kliennya. Perlawanan, makanya saya sampaikan tadi ke panitra, Pak, kita sudah melakukan gugatan perlawanan. Tolong dihargain. Ini kan dalam proses. Gimana nanti kalau nantinya ini kita menangkan? Apakah satu pribadi-pribadinya mereka ini pejabat bahu tanggung jawab ke sini? Aku pikir tidak, Pak. Mereka akan lari dari tanggung jawabnya. Itu upaya kita selanjutnya. Jurusita Pengadilan Negeri Jambi menegaskan tidak ada kesalahan dalam eksekusi Iko karena telah dilaksanakannya sidang di tempat. Maka eksekusi adalah langkah pasca sidang. Semua ini satu blok dengan Siloam apa segala. Dulu Tehok. Karena ini yang berperkara ini belum sempat mengganti buku karena sedang berperkara kan gitu. Seperti kayak Siloam, Pembenzin semua itu, mereka udah sempat langsung ganti buku dari Teho ke Palmera. Karena ini masih berperkara, masih kayak Mekokit masih berperkara, belum sempat mengganti. Sebenarnya semuanya masalahnya. Jambi TV.